bisa seperti ini lato-latonya. Satu, dua, tiga. Suara kita dengar. Halo guys, welcome back to Raffi Channel. Kembali lagi bersama saya Raffi. Dan di video kali ini, seperti yang di judul dan di awal video, jadi kita bakal main Minecraft lagi plus bermain lato-lato. Dan langsung aja untuk kalian yang pengen ngedownload add-onsnya, ini untuk MCPE dan juga Minecraft Winten atau yang ada di PC ya. Intinya MCPE ya, bukan MCPC. Dan untuk yang pengen download langsung cek di deskripsi. Langsung aja kita bakal mulai videonya. Let's go. Oke guys, sebelum kita mencoba add-on lato-lato di Minecraftnya ini, pastikan kalian aktifkan Global Resource Packnya nih ya. Si add-on lato-latonya ini kalian aktifkan. Lalu untuk di settingan si mapnya juga sama, kalian aktifkan juga si Behavior Packnya ini tuh, add-on lato-lato ya di Behavior Pack. Dan untuk di bagian settingan mapnya juga kalian aktifkan Use Experimental Gameplaynya ya, kalian aktifkan nih. Dan ya udah, intinya kayak gitu cara menggunakannya. Dan langsung kita bakal lihat seperti apa add-on lato-lato versi Minecraft ini, apakah seberisik yang di dunia nyata. Dan langsung aja let's go guys. Oke, aku udah di dalam game Minecraftnya. Dan ini dia untuk cara kita menemukan lato-latonya adalah kita tulis aja lato-lato. Nah ini dia T-nya dua ya, lato-lato. Dan udah add-on cuman ini doang. Ini aku nge-review kayak bakal bentar banget ya, karena emang cuma hanya ada satu jenis. Dan lato-latonya kurang lebih seperti ini kalau dipegang di tangan ya. Oh ini third person. Kalau misalnya POV dari third person kurang lebih seperti ini ya, tampilan dari third person megang lato-latonya. Oke, kalau dari belakang, dari belakang sama megang lato-latonya bener ya. Kalau dari first person, lato-latonya agak menyodok ke depan ya. Jadi ya ada sedikit perbedaan ya. Dan ini udah langsung aja. Dan untuk lato-latonya ini bener-bener bisa kita mainin. Jadi kalau misalnya kita klik kanan ya, kalau di PC klik kanan, kalau di HP kemungkinan kalian hold aja ya. Kayak misalnya begini kalian hold ke mungkin ke ini nih, ke depan begini kalian hold aja. Atau kalian ke bagian bawah. Kalau di kreatif kalau kalian ngeklik ke bagian bawah hancur dong lu kayak. Bentar, tapi kenapa ada kamu di sini? Kecil banget. Ya udah guys, intinya untuk di PC kalian klik kanan, dan untuk di HP kalian tinggalin aja nih, tinggal kayak klik ke jangan ke blok ya. Kalau misalnya kalian mode kreatif kalian jangan ke blok, kayak kalian klik aja nih ke sini nih. Dan ya udah, pokoknya ntar bakal langsung bisa seperti ini lato-latonya. Satu, dua, tiga. Suara kita denger. Kenapa terakhirnya nggak ulti ya? BTW guys, ini sedikit info ya kalian ya. Kalian jangan lupa dikecilin volumenya, karena bener-bener ini volumenya bikin kuping pecah ya. Ini tadinya aku yang 100, aku turunin sampai ke 14 ya. 20 deh, kita bakal coba ke 20. 20 aja volumenya udah kenceng banget nih. Tuh. Tuh. Dua. Tiga. Oke, jadi intinya untuk kalian yang pengen cobain main lato-lato ini, lato-lato versi Minecraft ini, atau mungkin kalian pengen iseng sama teman kalian gitu bermain lato-lato bersama di Minecraft, kalian bisa cobain add-on sini karena bener-bener lumayan keren banget ya. Coba, kita kalau misalnya pakai POV dari first person, tuh, latonya di naik ke atas begitu anjir. Coba, pas face-nya gimana? Ini ada sedikit ngebug juga nih ya, kalau misalnya kita beginiin, lalu kita ganti, tangan kita masih goyang. Satu, dua, tiga. Oke, ya nggak apa-apa sih ya. Intinya kurang lebih seperti itu untuk dari add-on lato-lato ini. Dan kalau misalnya kita mainkan sambil jalan juga bisa. Jadi untuk kalian yang mungkin pengen cobain add-on saya ini silakan. Dan satu, dua, tiga. Nge-speed. Anjas. Freestyle ya. Ya udah guys, jadi kurang lebih untuk add-on lato-latonya seperti itu. Dan aku bingung loh ini apalagi yang aku review, karena emang gak ada lagi yang aku review. Dan kemungkinan ini sangat durasinya sebentar sekali ya. Intinya tadi udah aku kasih tahu cara pemasangannya. Kalau kalian udah download ya udah seperti biasa, kalian tinggal klik aja langsung file downloadnya, karena ini adalah MC add-on ya. Ya karena ini adalah MC add-on, jadi kalian tinggal klik aja file downloadnya. Ntar kalian bakal langsung otomatis masuk ke dalam Minecraft kalian ya, dan terpasang sendiri. Jadi kalian gak perlu kayak pindah dulu ke file com.mojang dan lain-lainnya. Jadi kalian bisa langsung klik aja, nanti bakal langsung pindah ke ya Minecraft kalian dan langsung terpasang. Abis itu kalian tinggal pasang Global Resource Packnya, lalu kalian buat map, plus jangan lupa nyalakan Behavior Packnya ya, add-on si lato-latonya ini. Jadi nyalakan Resource Pack dan juga Behavior Pack, plus kalian aktifkan Use Experimental Gameplaynya ya, biar si lato-latonya ini nongol di inventory kalian nih di sini. Kalau misalnya kalian nggak nyalakan Experimental Gameplaynya di sini kan nggak bakal nongol si
item lato-latonya ini. Dan kalau misalnya udah ada, ya udah tinggal kalian mainin aja. Coba kita lihat jarak dekat ya. 1, 2, 3. Ini masih begini ya. 1, 2, 3. Brutal ya, agak sedikit brutal dikit mainnya. Tapi oke lah, untuk kalian yang pengen cobain ini untuk iseng-isengan aja, gabut-gabutan, atau kalian pengen pakai di survival juga bisa juga ya. Mungkin kalian punya SMP sama teman kalian, kalian mainin add-on ini, main lato-lato bersama teman realm atau teman SMP, dan yaudah kalian bisa langsung cobain aja langsung. Dan udah gak ada lagi guys, maaf ya, aku bener-bener gak tahu pengen men-showcase apanya lagi, karena emang udah tidak ada yang aku bisa review lagi. Dan yaudah guys, yang pengen download langsung cek di deskripsi linknya. Dan yaudah kalau gitu, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Kalau gitu jangan lupa coba kalau ada dan see you next time. Bye bye. Nah, kalian bisa lihat sendiri ketika Minecraft tidaklah kotak, dia jadi seperti ini. Goanya tidak, ya tidak kotak-kotak yang pasti ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri jadi seperti ini. Ini agak serem sih sumpah guys. Nah, ada goa guys. Tuh, kalian bisa lihat sendiri goanya menjadi bulat. Fase ketiga dari Susanoo Itachi. Anjas. Keren banget ya. Dan ini adalah fase terakhir dari Susanoo Itachi. 1, 2, 3. Wow. Selanjutnya Rinnegan, kita bakal coba langsung Rinnegan di sini. 1, 2, 3. Yang pertama, ini nggak tahu jenisnya banyak banget ya. Rinnegan Sharingan. 1, 2, 3. Mode apa ini bos? Apapun yang kita hancurkan nih. Contoh misalnya kita hancurin ginian, dia bakal kebawa angin juga kayak begitu. Anjir jauh banget. Kok nempel bos? Nah kita hancurin coba, kita hancurin. Mampus. Hancur rumahnya, mampus. Penghancuran rumah. Anjas. Jadi psikopat. Bombardment mulai. Oke, let's go. Apakah pakai gas juga? Pakai gas LPG? Hey, apa itu? Loh? Dari atas. Kalau nggak salah mengaktifkannya tinggal begini doang deh. Mana? Nih, kalau nggak salah kita mengaktifkannya tinggal begini doang nggak sih? Tuh, udah aktif. Aku lupa. Guys, aku lupa aku pakai mod fisik.